tapi di rumah nggak ada alat-alat fitness, apakah bisa melatih massa otot? Bisa dong, pakai body weight ya. Contoh seperti ini, body weight itu kan beban tubuh ya, beban tubuh kita sendiri. Oke, jadi beda dengan resistance training ya, bebannya menggunakan alat gitu kan. Contoh bebannya menggunakan tubuh sendiri itu ada push up, ada sit up, ada crunches, pokoknya macam-macam lah. Oke, kita contohin dulu ya dari push up nih. Ini ya, push up. Push up itu, push up sendiri juga mempunyai tujuan yang berbeda-beda ya. Kadang ada orang yang saling menyalahkan, oh ini push upmu salah, push upnya benar begini, gak ada yang gitu ya. Saling menyalahkan, saya hajar nanti ya. Nih, push upnya benar begini. Nah, contoh yang saya lakukan tadi ya, ini push up buat tricep ya. Tricep itu otot yang di posisi belakang lengan sini. Oke, gerakannya seperti ini. Ini push up untuk otot tricep full ya, berbeda dengan push up. Kadang ada orang push up seperti ini, orang push up seperti ini diecekin. Jangan ngecek-ngecekin. Itu push up buat pukulan ya. Itu manfaatnya buat pukulan. Oke, buat otot bukan. Kalau buat otot ya tadi yang saya bilang yang full itu. Ini full. Nah, ini buat otot. Oke. Lakukan berapa repetisi per berapa set gitu. Contoh, kalau saya kan enggak pernah olahraga sama sekali nih. Jadi gimana dong? Ya lakuin dulu. Untuk laki-laki 8 lah, minimal 8 ya, 8 kali 3 set ya. Per satu setnya rest time-nya itu kira-kira 20 detik ya atau 30 detik. Jadi tidak terlalu lama istirahat dan tidak terlalu cepat istirahat ya. Kalau terlalu lama istirahat ya nggak bisa terangsang otot kita. Oke. Kalau terlalu cepat istirahat lalu kita memulai lagi aktivitas otot itu ya stres otot kita ya, gendeng nanti. Oke. Sit up itu juga berbeda-beda ya. Kalau sit up di militer itu, sit up di militer ya, mereka itu full seperti ini. Kalau di olahragawan biasanya setengah-setengah sih. Contoh posisi depan belakang. Ada lagi posisi depan belakang dari bawah. Dari bawah ke tengah. Ada lagi yang setengah samping. Terus ada lagi ke crunch ya. Crunch itu sama sih, hampir sama seperti sit up. Tujuannya perut juga, cuma bedanya kalau crunch itu lebih ke sini, lebih ke apa? Perut bagian ini, hati ini loh. Dia cuma seperti ini, tapi efeknya besar sekali di area sini tuh, sakit sekali ya. Kalau yang gak pernah itu, wah bisa semalaman gak bisa tidur. Sip. Apalagi kaki contohnya, ada lagi lunges ya. Itu semua gerakan body weight ya, yang bisa kita lakukan dimanapun ya. Mau dilakuin di rumah ya, mau dilakuin di lapangan seperti ini, dilakukan di jalanan gitu kan, kalau masih waras ya, atau udah juga ya, bisa. Oke. Jadi nggak ada alasan usaha, nggak ada alasan kesan, nggak bisa melatih masuk otot saya dong, bisa ya. Oke, dengan cara body weight, dengan cara tubuh kita sendiri. Oke, sip, cus.